teman masjid di kelas ini diam aja. Semalam baru ditanya, Ustaz jadi bang ini? Jadi gitu ya. Kapan? Besok malam. Maksud saya, maunya pelajar kiai ini, wah ini terlalu meket kok Ustaz, kalau itu kita bakal aja. Oke lah Ustaz, besok malam juga di kelas. Ya lah, sayang saya makin juga. Persiapannya cepat betul. Bukan melimpah ruang, Masya Allah. Jadi kalau ada mau mengeluarkan kotak impak, kita merasa keluarkanlah. Jadi Bapak Ibu, dulu itu tidak ada kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Tak ada tahun 1900 sekian, tak ada. Karena orang Arab itu tak tahu membuat kalender. Kebetulan waktu itu banjir, disebut Amul. Kita panaskan dengan blower. Kebetulan kalau itu menikah, kita panaskan tahun Cita-Cita. Bahasa Arabnya Cita-Cita Amul Husni. Tahun Duka Cita. Jadi kalau ada kawan kita namanya Husni, itu Duka Cita. Bukan Husni, kalau Husni, baik. Husni, Zai, Duka-Cita. Husni, baik. Nyampak marah Pak Husni ke saya lagi. Kalau kebetulan tahun itu datang tentara, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, al-fil artinya gajah. Maka disebut tahun itu tahun Melayu. Ini dulu begitu nenek moyang kita. Saya dulu kuliah di IAIN Sisko tahun 1996, Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Di kelas itu ada satu kawan saya, kalau kenalan dia maju ke depan. Nama saya Anu, lahir 1976. Nama saya Pulan, lahir 1976. Lama-lama saya penasaran, saya tanya, kamu kenapa tanggal saya? Panas juga guys. Tidak tahu tanggalnya, mak saya tak menulis. Jadi tadi tulis tanggal sama bulan, asal lahir, habis itu lahir. Jadi dari mana tahu 1976? Waktu saya tanya mak saya, kapan saya lahir mak? Waktu kau lahir, pokok kelapa di pasang parkir. Mengaitkan tahun dengan momen itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Kapan nanti lahir mak? Waktu pokok kelapa di sambar petir. Ditanyanya lah anak kampung situ, siapa yang tahunnya sama waktu kelapa di sambar petir? Dapatnya satu. Tahun berapa? 1976. Itulah tahun. Jadi masyarakat kita pun begitu. Tanyalah atuk-atuk kita. So, atuk kapan lahir? Waktu agresi Belanda kedua, berarti 1949. Kapan nenek lahir? Kira-kira 3 tahun sesudah Jepang lah. Mengaitkannya dengan Belanda dan Jepang. Itu ciri masyarakat yang tidak punya kalender. Jadi menyambut tahun baru hijrah, maka itu tidak ada dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi 10 tahun di Madinah tak ada kalender. Pindah ke zaman Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Tak juga ada kalender. Zaman Umar bin Khattab barulah muncul surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat. Wahai Khalifah Umar, kami madu. Setiap datang surat, tak ada kalender. Berkumpullah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat. Kira-kira kalender Islam sudah mulai tamat. Itu 17 tahun sesudah pindah ke Madinah. Artinya apa? 13 tahun di Mekah, 17 tahun di Madinah, 13 tambah 17 sama dengan
Emang kalau belum minum nih,